nih kalau gini sekarang aku udah resmi menjadi seorang acaraki. Oke. Ki, acaraki, acaraki, yeah. Acaraki. Ya, nah, karena kita ambil air panasnya, ya. Air panasnya, sip, yang itu, ya, ya. Oke. Panas sendiri guys, hati guys, oke. Ya, ya, kita tuangkan sampai boleh diputar. Diputar. Oke. Ya, sampai 300. Wah, panjang. Ya. Ini resep dari mana sih Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Ini kita selalu bereksplorasi buat bikin resep-resep sehingga orang-orang itu mau minum jamu. Iya, karena orang-orang kadang-kadang ngerasa jamu tuh kayaknya pahit, jamu pahit, tuh pahit, gak enak gitu ya gitu kan. Kita aduk jamunya. Iya. Sekarang ngapain nih? Iya, kita tutup si jahe ini. Terus dipres? Enggak, kita tunggu 3 menit menggunakan jam pasir. Wow. Guys, nggak kaleng-kaleng ya, bunda nggak kaleng-kaleng. Yeah. Jadi menggunakan jam pasir, sampai jam pasirnya semuanya 3 menit baru dipres gitu ya? Iya, betul. Emang kenapa kalau misalnya nggak nunggu 3 menit, kita langsung pres tuh kenapa emang? Supaya bisa berekstraksi dengan bagus, dengan baik bahan-bahannya. Gitu. Jadi semua ada step-stepnya, ternyata bikin jamu tuh dibutuhkan juga kesabaran ya? Betul, betul. Oke, iya. Belum, kita sampai selesai. Nah. Sabar, Bu. Oke. Okay. Modern itu pengennya apa-apa instan. Betul. Oke, ini bahan-bahannya beli di mana aja sih Mbak kalau boleh tahu? Kalau kita bahan-bahannya itu nah seperti ini ya. Iya. Kayak ini kencur dari Kulon Progo nih, Kamela nih. Iya. Ini kencur dari Subang. Wow, kencur tuh banyak macam-macamnya. Betul, ini kencur dari Malakaji, Sulawesi Selatan. Wah, biasa kaya banget sih Indonesia. Aduh, kaya banget, kaya banget. Keren. Dan setiap daerah yang ini memberikan cita rasa dan aroma berbeda-beda. Yang berbeda. Siap. Betul. Ini udah ya? Nah, ternyata sekarang jam pasirnya udah nih. Berarti siap untuk dipres ya. Oke. Oke, ini akan aku pres. Ya, kita pres. 1, 2, 3. Wow. Okay. Ya. Oke, siap udah dipres ya. Okay. Dan sekarang masukin apa nih Mbak? Sekarang kita ambil ini, caranya adalah kita menggunakan shaker. Oh, wow, pakai shaker juga, luar biasa. Bahan lainnya, Kamela nih, kita menggunakan ada madu ya Kak? Madu, yes. Oke, ini ada lemon. Lemon. Iya, dan ini selasihnya. Ada selasihnya juga, siap. Oke. Okay. Nah, aku tuangin dulu ya. Bukan itu. Iya. Kenapa nggak langsung ini sih Mbak? Iya bukan, kita tuang yang ini. Oh madunya dulu? Iya madunya dulu, boleh. Abisin? Ya abisin, kita tuang. Oke, okay. Lemonnya. Iya. Iya. Nah, jahenya, iya kita tuang tapi jangan semua, betul. 120 mili. Oke, okay, stop. Oke. Okay. Shaker shake day. Kita shake nih. Mau masuk coba? Kamela nih. Segar Let's go, tuang dulu. Wow. Lihat warnanya seger banget. Woo. Jadi deh. Jangan lupa Kamela nih. Si batunya. Nasinya seletuk. Celetuk. Ya. Ah, itu mungkin enggak. Iya. Berhasil. Oke. Okay. Aduh, lihat nih. Aku mau kocok dulu. Jadinya keren banget. Seger banget. Aku icip boleh enggak nih? Boleh. Ini buat aku kan? Ya, lu gimana sih? Gue baru mau nyeruput. Lu gak ngeliat gue udah kayak acara aki begini. Keren gak? Tapi kalau dilihat-lihat, Kamel pantes ya? Cocok jadi mau jamu. Mau jamu? Ini acara aki. Lo no, acara timun. Minggir. Tetep imut. Alah, imut-imut. Ini loh minumannya mantep nih. Bana. Aduh, ini seger banget ternyata, Bun. Bener-bener. Jadi besok-besok kalau kumpul-kumpul sama teman-teman, jangan cuma ngopi-ngopi aja, tapi ngejamu. Lucu loh, seru loh, Bun. Nah, besok, Bun, kita akan ketemu bersama dengan satwa-satwa. Kira-kira ketemu sama siapa ya? Pokoknya akan seru-seru hanya di K-pop Informasi Populer. Jangan lupa program referensi Informasi Populer menarik pertemanan net spesial untuk para bucin, bunda-bunda tercinta. Terima kasih, selamat siang. Bye. Enak banget ini. Seger. Iyalah, jangan aduh kamu tuh.